أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam dan masanya pula adalah dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dianggarkan atau besar kemungkinan berlakunya malam Lailatul Qadar tersebut adalah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Tentang makna Al-Qadar itu sendiri adalah sebagian ulama berpendapat ia bermaksud pengagungan. Dari sini dapat kita fahami bahawa Lailatul Qadar bermaksud malam yang memiliki keagungan kerana pada malam inilah Al-Quran diturunkan, pada malam inilah turunnya para malaikat dan pada malam inilah melimpahnya rahmat dan keampunan Allah serta Allah akan menganugerahkan keagungan kemuliaan pada mereka yang beribadat pada malam itu. Al-Qadar juga bermaksud penetapan. Oleh itu, Lailatul Qadar juga bermaksud malam penetapan. Segala urusan yang bakal berlaku pada tahun berikutnya. Macam-macam cerita mengenai tanda malam Lailatul Qadar ini. Iaitu dapat disaksi kejadian yang ganjil-ganjil. Seperti air berhenti mengalir, pokok kayu tunduk pokok ke bumi dan sebagainya. Semua ini adalah perkara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu agama yang sebenarnya. Orang yang benar-benar ingin mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar, pencariannya sepatutnya sudah pun bermula dalam tempoh sebelum tibanya Ramadan. Pencarian tersebut dapat kita fahami sebagai persediaan ruhaniah, yakni hati dan ruhani mula dididik untuk lebih menghargai setiap detik peluang melakukan kebaikan. InsyaAllah, moga Allah izinkan kita, ibu bapa dan keluarga kita serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Aku lupa oleh azam, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.